Jalan, ada pak, keluar kan, habis mandi, naruh anduk di sini, terus, woi, bangsa, gitu. Karena dia berdiri di sini, tapi di bangsatin diam aja, gini tah, si Hugo gini, bangsa, woi bangsa, gitu. Diam aja, pada keluar kan, ada apa, ini, set, dia jalan, tapi jalannya kayak kucing, tapi gede kayak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Malam hari ini masih bersama saya Dimasta, karena istri saya Risa masih istirahat dulu, masih belum bisa kemana-mana, apalagi ke tempat-tempat yang punya kuntu, karena takut ada satu dan lain hal yang ribet sekeluarga nantinya ya. Dan sekarang ini sebenarnya saya nggak ada di hutan atau mungkin di kebun apa segala macam, tapi ini ada di sebuah jalan menuju satu tempat, ya bisa bilang tempat istirahat, tempat tidurnya anak-anak yang ngekos ya. Nah, mungkin di sini yang nonton Juna Risa ada anak-anak kosan. Bayang ya, kalau misalnya kita lagi cari kosan, pasti cari yang paling murah, yang paling dekat kemana-mana, terus paling nyaman juga. Tapi kadang ada kosan tuh yang lengkap, bagus apa segala macam, terus tiba-tiba murah. Ada apa ya? Nah, itu pasti ada sesuatu. Nah, kali ini sebenarnya bukan kosan, tapi mirip-mirip sama kosan. Ini lebih ke mess. Nah, mesnya dari teman-teman saya, dan saya juga pernah tinggal di sana, mesnya anak-anak Ardan Radio, yang konon katanya dari ketahun itu menyimpan cerita-cerita misteri di balik mes. Ya lumayan enak sih, nyaman sih sebenarnya tinggal di sana, nggak ada kesan horor apa segala macam. Tapi kadang anak baru, biasanya anak baru ya, anak baru yang tinggal di sana itu pasti ngalamin gangguan, mulai erup-erup lah kayaknya. Di semua kosan ya kayak gitu kali ya, kalau pindah ke kosan baru, terus kayak nemu kamar baru, penunggu lamanya kayak, siapa lu? Gitu kayak. Nah, ini mungkin kejadian-kejadian yang biasa ya terjadi di kosan-kosan, itu sama juga seperti itu jadi. Tapi kayak gimana, tim Juna Risa kali ini agak sedikit berbeda, jadi akan mencar ya di pelosok-pelosok si Mes Arden ini, dan bakalan lihat sisi-sisi mana yang kira-kiranya agak sedikit berbuntu. Ini tuh ada di jalan masuk ke mes itu. Ini aja udah begini ya. Sahabat, apa nih? Saya mau pegang, takut ternyata bukan tumbuhan ya. Pokoknya terus dari saya, jangan lupa subscribe, comment, and likes. Kita udah jalan-jalan sekitar mes dan menemukan satu tempat yang menarik. Yang menarik, lembab, bau, gelap, banyak barang, tinggalin orang. Tentunya mostly kosong dulu sih. Gudang.
jadi terpencil gitu, jadi kamar-kamar terus belok ke sini gudang aja satu. Dan tadi aku lihat banget pas dibuka sama Mas Tui, dibuka terus kayak ada satu perempuan nempel di kayak ada kaca, kayak ventilasi, nggak ventilasi sih, kotak-kotak gitu kaca, terus nempel gitu ini langsung ke sana kayak dek lihat dek, terus aku kayak wow. Wow, soalnya sih. Pernah ini gak sih ngebayangin terus dapet cerita tuh kalau mes atau kosan-kosan gitu pastinya ya kan? Apalagi yang paling males di tempat-tempat seperti ini tuh kita kalau mau ke toilet harus keluar, gak di dalam kamar loh, toiletnya cuma dan sebelahan sama gudang ini. Kebayang gak sih kalau malam-malam dan tempatnya kayak emang agak di ujung gedung gitu, jadi kayak agak-agak terpojok gitu. Dan tempatnya agak kecil sih, makanya kita agak. Tapi kayaknya aku lihat ini ada satu sosok anak kecil, cuman gak tahu lagi ada di mana. Lihatnya tadi gini. Nah, seperti gitu. Iya, dia suka ngumpet di sini. Narik, nembus-nembus barang-barang yang ada di dalam. Tahu sih, kita cari tahu dia ada di mana sekarang. Kayak mentok. Mau lihat? Dalamnya? Coba lihat dulu. Kan? Serem kan? Kan? Serem kan? Kita gak bisa masuk karena sempit dan banyak, terlalu banyak orang, jadi kita di sini aja. Mau cari tempat lain? Sambil jalan lagi yuk. Sambil cari anak itu. Explore. Kebetulan ini kita dapat tempat di sini ya. Terus saya toilet. Kebetulan saya pipis, pengen pipis dulu. Cewek. Sini guys. Iya, ini di salah satu tempat ya. Diceritain juga sama teman-teman yang masih tinggal di sini. Apa katanya? Enggak jarang dengar yang mandi sih mas, kalau jebur-jebur gitu enggak sering, cuma beberapa kali ada yang dengar yang mandi udah kosong, kadang si keran juga dengar sendiri. Ini sih lebih ke perempuan yang suka muter-muter di sini sih. Kunti jahilah gitu lah. Si Neng ya? Si Neng. Coba sama Kang Mamat itu kok? Dah, posisinya Kang Mamat pisang kan? Cocok ya? Apa girl di sini ada? Yang namanya teh disamperin, dulu sekarang dulu. Tuh makan di Joko, saya ngobrol tuh lah tuh. Aduh sih. Orang tua ada itu lah. Nggak cicing sampai sekarang enggak? Nggak cicing enggak. Jadi kebayang banget posisi si Mamat ketika kejadian itu. Kejadian dan tulisan ada nih dengan posisi itu. Kebayang lah. Terus ke tarik ke air gitu. Kasian sih, tapi bercerita kasian. Coba kok saya tengah ngobrol sama perempuan yang suka iseng gitu. Cicak jantan. Iya, pasti jantan. Kok wajar sih, kan perempuan. Laki-laki. Eh.
Si kamar mandi yang paling pojok. Kebetulan kamar mandinya paling di luar semua. Kayak dulu mikir, enak ya deket kamar mandi tinggal langsung. Ternyata, aduh, tiap malam horor. Jadi kalau udah tidur, misalnya gak ada siaran malam jam 10 tidur, jam 2 subuh itu pasti kebangun. Gak bisa tidur lagi. Awal-awal pertama saya waktu di sini itu pas lagi tidur, tiba-tiba ada yang bisikin ke telinga gitu, keluar dari sini gitu, langsung lari keluar. Cer, itu kondisi pas lagi itu pas lihat jam kayak jam 2 pagi suruh keluar. Di situ keluar tuh nggak ada apa-apa sih sebenarnya, tapi merinding apa segala macam, susah buat tidur lagi. Dan akhirnya setiap pintu ini ketutup kayak gini dulu, setiap pintu tutup kayak gini, kalau tidur jam 2 pasti dibangunin suruh keluar. Akhirnya kalau
nutupnya kayak gini doang itu aman. Nggak tahu kenapa. Dulunya kali ya, ya tutup rapat banget. Tapi sekarang kalau ditutup rapat malah suruh keluar. Dan bener-bener ada sosok cewek kayaknya sering nemenin kalau lagi tidur itu. Pokoknya dari antara jam 1 sampai jam 3 subuh suka kebangun tiba-tiba dan gak bisa tidur lagi. Kalau udah lewat itu aman. Tapi di sini cewek kayak sering apa dindihin si dada gitu, duduk di atas gitu. Ngap tuh sambil nyuruh keluar sampai teriak banget di sini, bangun langsung keluar. Saya tuh kayak merinding sebadan sampai bulu-bulu. Tapi sekarang udah, alhamdulillah udah nggak tinggal di sini, udah berkeluarga, jadi tinggal pepatkan layak. Ini jadi kamar teman saya ya. Sekarang silahkan mangga buat teman saya aja. Jadi kita ada di satu kamar yang kosong, ruangan kosong. Nah ceritanya, kata menurut cerita dan di fakta, jadi pernah ada satu kejadian, ada satu orang di sini tidur, masih ada di sini, ada orang yang isi ngajak temennya. Nah malam-malam apa jam berapa jamnya saya lupa, dia buru-buru cabut, dia lupa karena si temennya masih tidur. Pintunya dikunci sama dia dari luar. Si pintu kamar ini di dalam kunci dong orangnya. Nggak tahu jam berapa pokoknya bangun si temennya itu. Melihat ada satu sosok duduk di pojokan ini. Wanita ya? Melihat sini lagi tidur. Baik sih, yang temen itu panik. Gak bilang. Tapi yang dari tadi di gudang ngikutin sih sebenarnya. Si yang kecil. Yang cewek di atas. Cewek yang nempel di tembok. Yang anak kecil nggak tahu dia di mana. Cuma yang petak umpat kali ya. Kali kita. Tapi, aduh, gatal pengen ngegaro tembok. Oke. Halo. Panjang gitu ya. Biasanya kok panjang sih. Sebenarnya iya. Iya, aduh, terlalu panjang. Aduh. Iseng ya, ngisengin ya.
Bersihin nih, Bang. Ya, tuh, kasih kamu harus ditutup, tapi gak tau nih. Badannya tuh gini, kayak gini, terus kayak dia tuh badannya suka gatal, terus nyari teman gitu loh biar borok juga. Terus dia kalau misalkan lagi ngeliatin ke orang tertentu atau mungkin orang belum pernah lihat apa gimana, cuman dia cara ngilangnya tuh gini nih, itu ya cepet tuh soalnya dia tadi jadi siapa tadi? Tadi dia pas aku lihat Spider-Man tuh muncul gitu ya dari kaca aja yang hotel, iya. Terus dia langsung baru setengah badan doang kayak berhenti, terus dia masuk lagi perutang. Iya, terus dia masuk lagi aja kayak film mau, tapi hancur sih badannya kayak kurusuk kan, buruk apa gitu lah, kurus kayaknya tuh tulang-tulang doang kelihatannya gitu. Kayak gitu kayak kamu harus bersihin sih. Kamu harus dibersihin. Buduk jadi gini nanti. Udah. Udah kurang ya. Jadi pernah enggak sudah kalau cerita dulunya sama ya enggak sih sebegitu gitu. Iya. Cuma ya ada. Dan yang tadi perempuan kamu bilang tadi. Dia mau coba ngomong. Tapi dia enggak bisa ngomong. Ada sesuatu itu. Kayaknya ada, dia ada flashback yang tidak menyenangkan bersama laki-laki. Mungkin nggak tahu sih si kejadian itu bisa jadi bukan di sini atau tapi dia kayak ngingetin itu sebenarnya, cuman kan udah beda alamnya, beda bentukannya. Dia kayak yang aku lihat dia nggak takut, gak menakutkan, maksudnya lebih kayak orang depresi, kayak orang gila. Putih rambutnya segini, dia cuman kayak gini. Jadi ini dulunya masuk, saya introduksi dulu. Yuk, coba tah. Aku minta dibersihin.
dimasukin. Yang tadi takut segan sama ada yang datang masuk ke kakak. Sebenarnya udah mau masuk ke Indi, ya. Cuman los, masuk, langsung mengusir. Coba sih, kamu mau ngomong udah cerita. Ayah, aku tersiap. Iya. Ini pengisian apa? Pengisian apa tuh di dalam mereka? Lain-lain lah, maksud mama. Cilengnya aku mah. Cilengnya aku mah memetnya habis sakit. Oh ya. Iya, baru retouch ini, ya Allah. No kamera, please. No akhirnya kamera. Masuk, akhirnya masuk, akhirnya. Aduh, akhirnya. Udah, Pom. Sedih banget. Tapi emang takut juga dia. Iya, kasihan. Dia gak bisa cerita sama siapa-siapa iya. Juga. Sekalian ngeliat ada yang bisa, jadi kayak sekalian tertolong juga kali. Aduh, ya. Monyet-monyet, asal lagi. Bener-bener. Salah habis, ya. Aduh. Ayo, mantap. Iya, iya. Ya sebenarnya mereka dimanapun sebenarnya kan ada termasuk yang kalau barusan dan komunikasi cara komunikasi mereka biasanya ya gitu pakai nangis lah pakai ada suara atau kadang lempar sebenarnya di semua tempat ada cuman buat kita yang baru masuk ke tempat baru misalnya yang kondisinya seperti ini kita dapat kerjaan atau sekolah harus pindah kota yang akhirnya kita harus nyari tempat baru. Kalau saran saya sih ketika masuk ke tempat baru mah pamit sebagai orang pendatang baru gitu ya. Itu mah udah wajib. Gimana sih caranya ya kalau muslim biasanya mengucap salam. Kalau misalnya di luar muslim ya bisa dengan bahasa yang sebenarnya mereka pun akan mengerti. Terus, permisi aja bagaimana kan simpel banyak hal karena mereka juga pada dasarnya ya pengen tahu siapa sih yang datang baru ya. Pengen kenal sebenarnya nah cara kita untuk mengantisipasi hal seperti itu di tempat baru ya kurang lebih sih menurut saya kayak gitu lebih ke pamit dan ketika sudah mulai mengisi tempat ini ya kayak di rumah juga sama harus lebih ngejaga itu lah ya pasti ada ya gitu mah saya menghargai lah gitu kayak kita juga nyadar kalau mereka ada kayak there's something kayak apa kayak ada makhluk lain selain kita juga di sini kayak menghargai apalagi mereka yang udah lama di sini dari awal kan anak kecil tadi ada finally dia gini teh udah lu ketak umpetnya kali iya tapi nggak tahu dia iya gitu pasti di semua tempat ada ya. Kalau misalnya kita berisik, jangankan mereka yang sudah lebih lama tinggal di sini, ya tetangga kita pun bahkan sangat terganggu ketika kita annoying. Iya. Begitu kawan-kawan. Tapi bau naon. Iya. Yo. Hai, kita di suatu kamar. Aku nggak tahu sih ceritanya tentang apa, tapi kita harus di sini ya kayak uji nyali gitu sih, cuma berdua. Doakan kami ya, nanti kita ceritain apa yang kita lalui di sini. Stay tuned. Kita di
ke kosan teman ya. Tapi dia disuguhin apa-apa. Di aku di kita di kamar paling pojok di kamar Mas Tui. Mas Tui sebenarnya kamarnya sih enak, cuman pojok banget dapat WC. Jadi kalau misalkan aku kan tipikal orang yang nggak bisa tidur kalau sepi, terus di situ sepi cuma ada suara tetesan air dari WC sebelah yang tadi aku kesana, terdengar jelas ya. Tapi kalau misalkan nggak dengar yang mandi pasti kedengeran banget sih dari sini. Bete sih kalau kayak gitu. Aku kepo sama anak kecil tadi. Belum ya? Belum, dia nggak mau terus. Laki-laki sekitar rame kali. Sekitar umur 7 tahun. Tapi tadi dia udah kayak teh kayak gitu. Karena tadi rame dia takut. Mungkin kalau sekarang berdua bisa. Mungkin. Kita dulu. Apa? Kayak ada sesuatu. Saking heningnya sampai kayak budek banget sih. Iya. Jalanan sampai kedengeran. Ngerasa di sini agak sesek ya? Iya, udah mulai sesek. Entah emang ruangannya karena kecil, entah karena kita cuma berdua. Jadi berani datang. Iya. Ada suara. Sumpah soalnya di sini hening banget, jadi apapun kedengeran. Oh, itu yang anak kecil. Suara airnya makin kencang gitu lah. Kayak temponya. Tok, 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 tok. Jadi agak gak santai. Apa sih mainin air? Iya, parah. Dimainin airnya, guys. Di. Lama-lama. Merinding ya. Asli. Kayak kesemutan ya. Aku juga. Ini kaki aku. Sama tangan kiri aku. Aduh, jangan dong. Kita lihat apa ya? Aku kira ruangan enak gini bakalan fine-fine aja, guys. Iya. Gelisah. Gelisah. Jangan blank. Oh, jangan, gak boleh. Jangan. Oi. Kita harus tahan. Kita harus buktikan kalau cewek-cewek mampu. Dan lama. Mengalahkan para laki-laki. Badan sebelah kiri aku kesemutan. Iya. Please jangan blank dong. Enggak. Budek, sumpah budek. Itu kan anak kecilnya jadi enggak ada lagi. Yang datang. Itu baru gue. Kalian ini apa sih? Aduh, udah. Sesek ya? Heeh. Sesek ya? Mereka tuh kayak nungguin di depan pintu. Gitu loh. Kayak, aduh. Kita tuh dari tadi banyak ngomong biar gak denger suara-suara aneh sebenarnya. Kayak. Kalau kita diem. Aduh. Mereka tuh kayak kalian kalau misalkan buka pintu jam scare gitu nggak sih? Kayak ada malas gitu. Abis. Aduh. Kita nggak mau lihat sana. Apa ya? Jangan, maksudnya. Kita ngomong udah nggak. Iya nggak masalah. Eis. Wow. Wei. Enggak apa-apa, kita harus kuat. Iya, enggak. Kita tuh harus bersyukur ditempatkan di sini dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya. Ah, di sini tuh bersih sebenarnya. Tempatnya terang. Ada lilin juga kalau mati lampu. Aduh, sakit perut. Tanganku dingin enggak? Dingin, tangan. Udah keringetan, guys. Aduh, nah, jamnya mati kali. Detiknya, aduh benar. Ini aku masih ada jam kok. Ada yang main-mainin kaki ya? Apa tidak? Ini anak kecil. Keringetan badan gue. Apa? Udah ditahan. Kan kita berdua. Oh iya lupa. Aduh. Betul gue lagi main. Shhh.
lapar lagi. Ada nyamuk. Nyamuk sih, guys, maaf ya kalau kita agak annoying dan freak. Kita emang freak. Kita mencoba kuat dengan mengalihkan. Itu ada ini loh. Air palsu. Dari tadi. Mau enggak? Itu berwarna. Iya, kalau hitam males. Duh. Tapi aku putuskan kalau aku di sini tidur nggak akan bisa tidur sih. Awalnya kita kayak masih kuat. Dan kayak teriak. Iya, mendenyut seperti dari, di jantungku ini. Kayak dari pita suara yang udah tipis banget. Jangan hening dong, gue malas. Ini kayak ada yang jalan. Tapi suaranya tuh pada jauh semua. Kita sensitif ya, jadi iya nggak betah. Salut sama orang yang bisa di sini lama-lama. Harus mandi so. Ada suara dari WC, guys. Posisi si bersiap. Ada suara dari atap. Yes. Di, gue penasaran yang anak kecil. Gue gak apa-apa deh kalau yang anak kecil, mau gak? Kagak mau dianya. Cobain lagi, panggil-panggil. Malah yang lain. Iya sih. Males-males. Jadi kayak banyak banget gitu. Takutnya kalau dipersilakan malah yang lain-lain malah yang lain. Berebut gitu, males. Yang anak kecilnya kayak di gini loh. Ya, sana. Jangan. Gue gitu. Gitu. Nah, orang. Kayak kenapaan. Kayak kita udah sejam deh. Hai. Hey. Ada suara. Dayo. Lilinnya goyang-goyang, guys. Iya. Kenceng banget, guys. Ada angin aja, enggak. Berhenti. Enggak ada ya? Kalian enggak lihat ya? Enggak kelihatan ya? Goyang lagi. Goyang lagi, guys. Di ruangan ini enggak ada angin. Berhenti lagi. Yang berapa, Cin? Kamu keteknya warna apa? Aku keteknya warna Tosca. Oh, Tosca. Kamu apa? Aku ujungnya aja putih. Oh, aku juga suka. Itu sepatunya beli di mana? Ini nggak tahu, lupa. Nemu. Aku juga nemu. Iya. Yeah. Aduh. Gue udah kayak... Kayak ngulibek-ngulibek. Orang Sunda tau nggak sih ngulibek-ngulibek? Kayak sesek di sini, ya Allah. Gue nggak bisa sih. Ya tahu, semakin banyak ya teman-teman. Yuk pusing yuk. Suara-suaranya.
Kita kodenya apa nih kalau mau manggil? Teriak aja, tapi kasihan sih. Takut ada yang keganggu juga. Tinggal buka aja pintunya, tapi jam sekarang nanti. Teriak aja. Aduh, Li. Yuk. Celotan gue. Ya sama, ini tangan gue juga. Makanya. Mustian. Bi, yang buat gue, Li. Mustian. Anda panas sekali ya. Kayaknya dia kayak main lilin. Dan yang tadi teriak iya. Suara kita suaranya tipis. Ya gitu-gitu. Habis suara. Segala garuk-garuk ini nih, atap. Gerak-gerak gitu dua kali. Sering ganggu. Aku kalau tidur di sini. Apa? Cewek itu. Kayak gimana emang? Ngeganggu gimana? Garuk-garuk. Kamar aku kan. Oh, kamar Anda. Oh, ini tuh kamar Anda. Kok bisa ya? Tuh kan, sekarang padahal dibuka. Gak gerak. Tadi gini. Gitu-gitu. Terus berhenti, terus gitu-gitu lagi. Kesemutan, badan sakit, perut. Terus ada yang nongol dari situ tuh dari mulai. Segala lama, mau garuk-garuk gitu. Banyak banget makin lama kita orang suara-suara aneh mah dateng gitu kak. Cerita-cerita kalau di kosan gitu ya emang bisa jadi iya. Tuh tadi suara airnya sekarang biasa aja, tadi kayak di ciprat-ciprat gitu, kayak begini gitu. Temponya tuh beda, kayak dibuka-buka gitu. Emang dulu adiknya suka diganggu apa aja? Suruh keluar di sini. Suruh keluar kalau lagi tidur, keluar jam 2 pagi. Ada suaranya gitu? Iya, itu lagi. Oke, keluar. Yuk, kita keluar. Iya, benar. Eh, bawa lagi. Emang gak tidur sih? Hei. Oh, enggak. Nah, tadi kita udah jalan-jalan di Mes Ardan. Terus ada beberapa kamar, ada ruangan-ruangan. Gudang-gudang yang ternyata menyimpan cerita-cerita. Ada kamar saya juga tadi. Iya. Oh, ada kamar Mas Fagia juga jadinya ya? Iya, Fagia saya tadi di sana ya. Gimana? Serem. Ciem. Awalnya aku kayak, gak serem. Iya, first impression-nya iya. Biasa aja. Serem juga. Lama-lama beda ya. Kebayang sih kalau kita tinggal di sana. Oh, malas. Saya dulu ya, tahun. Tahun. Malamnya perhara-perhara itu. Tapi ya emang namanya kamar sih. Apalagi yang belum pernah tempatin misalnya kosong terus tiba-tiba kita tinggal di sana. Pasti dulunya ada yang ninggalin lah karena kosong mungkin ya. Dan ya
ini mungkin bisa jadi salah satu tips untuk kamu yang setelah lagi kan mau pada kuliah nih. Like me. Enggak ngekos saya. Saya juga alhamdulillah lulus. Iya, alhamdulillah lulus. S2. Terus kayak S3. Steler, aku juga baru lulus SMA. Percaya. Aku SMS. Oh, garing. Ya mungkin ini yang mau cari-cari kampus, ya kan? Pasti deket sama kampusnya, kosan dan lain-lain. Jangan lupa pilih kampus. Kuliah. Di UPI aja. Oh iya. Kayak alumninya loh. UPI gratis ya, nanti bayar kalau di promosi ini. Ada tips nggak nih, A? Kalau misalnya yang mau cari kosan baru. Iya, yang tadi saya sampaikan sih, ketika kita datang ke sebuah tempat yang baru, nggak cuma kosan, tempat yang baru kita kenal, ya sewajarnya kita harus mengucap salam sebagai muslim, walaupun nggak ada orang. Kita harus belajar menghargai mereka yang sudah ada di sana lebih awal. Apalagi ketika kita harus tinggal di tempat itu untuk waktu lama, ya berbaik-baik hatilah. Maksudnya kenalan dengan cara seperti tadi, terus ya jaga sikap. Kadang kan ya gitu deh, saya tahu banget anak kosan ketika keluar rumah ditinggalin tidak ada orang tua, banyak hal dilakukan yang tidak seharusnya dilakukan dan akhirnya nah. Sebenarnya ya dan sebenarnya hal-hal seperti itu yang nantinya mengundang mereka untuk jadi lebih agresif sih. Pokoknya apa yang kalian lakukan itu yang akan kalian tuai. Yes. Jadi kalau kalian melakukan kebaikan akan melakukan kebaikan. Benar. Kalau buruk ada yang buruk juga. Dan jagalah kebersihan. Jangan lupa. Kebersihan sebagian dari iman. Papahnya Riri. Saya. Kalau teman saya bilang mah. Iya betul. Kalau teman saya bilang mah, ketika kamu keluar rumah dan harus kosan, jaga nama baik keluarga. Para perantau. Dan organisasi. Saya urban banget. Kalau gitu nanti mungkin kita akan jalan-jalan lagi ke tempat-tempat lain di Kota Bandung atau sekitarnya. Kalau misalnya mau kasih rekomendasi tempat, yep, komen aja di bawah. Mm-hmm. Jadi pasti jangan lupa apa kan? Subscribe, komen, and like. Bye-bye. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah beres syuting ya. Sekarang kita menuju balik Ardan. Makan. Mau ngapain kita? Makan. Ya, terima kasih ya Angga sudah ya berpartisipasi dalam syuting. Sama-sama, senang banget saya diundang hari ini bisa datang. Terima kasih banyak. Jangan lupa ajak-ajak lagi ya.